salam semua dan selamat berhujung minggu buat anda semua. Dan kali ini kita akan react episod ke-10 drama siri MEK CHA. Jom. Episod 10 kali ni kata MEK CHA, tak apa pula MEK CHA nak kena gocoh lah. Kenapa MEK CHA nak gagal? Dengan rider pun nak buat gocoh. Itulah sedutan daripada episod ke-8 yang mana drama MEK CHA ni mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita, itu MEK CHA, yang bercita-cita tinggi untuk memajukan dirinya dan kehidupan. Suami MEK CHA, Rizwan, yang tak berapa faham dialek Kelantan yang dituturkan oleh MEK CHA. Tapi itulah macam mana diorang boleh kahwin, boleh bertemu jodoh. Oleh itu MEK CHA telah meminta bibik jirannya, orang Indonesia, untuk mengajarnya bercakap bahasa Malaysia, bahasa KL lah, senang kita. Manakala Shaliza, bekas kekasih Rizwan, datang mengganggu MEK CHA di rumah. Bapa metuanya, Lakonan Roy Azman, cuba memujuk MEK CHA supaya bersabar dengan dalam memikat anak lelaki itu. Itulah sedikit sinopsis lah. Kalau korang belum lagi baru nak tonton drama sendiri, sedikit dekat sahabat-sahabat sendiri. Jumpa lagi.